semi otonom IECC atau ITS Education Care Center BEM ITS merupakan organisasi sosial bagian dari BEM ITS dengan fokus pergerakan di bidang pendidikan yang bermaksud untuk membantu pendidikan anak-anak di lingkungan sekitar kampus ITS yang kurang mampu bersekolah atau turut serta mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Di tahun yang ke-6, Badan Semi Otonom IECC BEM ITS kembali memperkenalkan diri kepada seluruh mahasiswa ITS dengan mengadakan acara Grand Launching ITS Mengajar pada hari Sabtu, 3 Maret 2012 di Teater A ITS. Acara yang dimulai pukul 9 hingga pukul 1 siang ini dihadiri oleh mahasiswa ITS yang kamu undang. Acara tersebut dibuka dengan seminar yang diisi oleh pendiri komunitas Aksara Malang, Tantin Hidayati, dengan tema pentingnya inovasi pemuda dalam memajukan pendidikan Indonesia. Selain menjelaskan tentang komunitas Aksara Malang, beliau berbagi video inspiratif kepada mahasiswa. Selain seminar, ada acara talk show bersama Nila Pungki Mintias, salah satu pengajar muda di Indonesia Mengajar. Acara ditutup dengan presentasi dan launching kegiatan ITS Mengajar oleh Direktur Badan Semi Otonom IECC dan ITS, Muhammad Farid Afif Sukin. Dari Teater A ITS, Kru Yoreka TV melaporkan.